Muhammad menghadiri demi Allah Khaliqul Bari. Nabi Muhammad menghadiri waktu-waktunya Nabi dilahirkan di negeri Makkah yang dimuliakan. Di malam Isnin qaul katakan, sebelum fajar diterbitkan. Perbanyaklah kita baca salawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasihi umat. Beri syafaat hari kiamat. Pangkatnya Nabi kita yang amat mulia, di alam sekalian tidak ada bandingnya. Tidaklah Allah menciptakan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dicintainya. Tidaklah Allah menjadikan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dicintainya. Nabi kita yang amat mulia, di alam sekalian tidak ada bandingnya. Tidaklah Allah menjadikan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya. Tidaklah Allah menjadikan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya. Sallallahu ala Muhammad, Allah ya Nabi.
Astaghfirullah, astaghfirullah,
Ya Rabbana,
ربنا سلم لنا وسلم أهلنا وذرياتنا ولمن حاضر في هذا المجلس والروح والدينا ووالديكم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahil Malikil Qudusi Salam. Bismillahil Azizil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kehormatan sayyidina wa nabina Muhammad dan juriat beliau, kita hadir di tempat ini untuk menyadari betapa kita ternyata tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki apa-apa itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mungkin sombong, angkuh, takabur, sum'ah. Kita tidak mungkin juga menyalahkan orang lain, bersumpah serapah terhadap orang lain. Kita sadar al-haq itu hanyalah Allah. Fala takunnana minal mumtarin. Untuk itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan supaya hidup ini jangan kita terkesima dengan kebutuhan jasad kita saja, tubuh kita saja. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi maksudnya. Bukankah kita mengisi perut kita karena kebutuhan perut kita? Bukankah mata kita kadang-kadang suka melihat keindahan-keindahan yang bersifat duniawi saja? Mungkin kita pergi ke pantai, pantai itu indah, tidak pernah terpikirkan siapa pembuat yang melukiskan pantai itu dalam hidup kita. Karena yang kita lihat adalah pantai itu semata-mata indah saja dan sangat cocok untuk rohani kita. Sungguh merugilah orang-orang yang seperti demikian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu ruhan pakot. Belajarlah engkau menilik ke dalam ruhmu sendiri. Yang ruhmu itu memiliki mata. Yang disebut dengan mata batin. Yang disebut dengan mata basiroh. Mata basiroh itulah yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebegitulah yang dimaksud dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kenyataan manusia hanya bisa beribadah 5 kali sehari, kita umat Islam. Mungkin ditambah sunat sedikit jikir lisan, itu saja ibadah. Sisanya kita tidak beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana supaya kita terisi hidup kita ini dengan ibadah? Maka ada cara, ada teknik yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani agar sisa waktu yang mungkin kita beribadah sehari ini mungkin berapa menit, Bib? Sholat 5 menit, kali 5, 25 menit. Tambah sholat sunat, namun juga syukur-syukur. Tambah jikir, wirid, ada wiritan dibaca, ya kira-kira 1 jam lah sehari. Sisanya berapa jam? 23 jam kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Padahal ayat Al-Quran menyuruh kita untuk beribadah 24 jam. Maka oleh karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan teknis supaya kita dapat beribadah selama 24 jam. Caranya adalah melatih pandangan batin kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melihat Allah di sini bukan dalam arti johir, tapi dalam arti melihat sifat Allah, melihat perbuatan Allah, melihat asar bekas ciptaan Allah, melihat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di dalam Futuhul Ghaib.
maka jadilah engkau, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jadilah engkau al-maitul ghasil fi yadil ghasil, seperti mayit yang dimandikan oleh pemandi mayit. Nah, kayak pabrik orang mayit itu berunjur ojak lah, unjur yalah, kaulah bergerak, kaulah melawan, mandikan orang hendak dibasuh orang pakakas bawah, ada akun misalnya lain mayit, ini berarti ya lah, melawan hantu nih ngeran ini ya lah hantu. Itu bingkisan pemahaman sebenarnya hidup kita itu hakikatnya, kacamata hakikat lah, jangan berdebat lawan orang nang jahir, syariat jahir, jangan debat. Ini hakikat, hakikatnya kita itu seperti itu. Lalu apa tugas kita? Tugas kita ialah menyadari kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bergerak, tubuh kita berlenggok, bergerak, kita tertawa senyum kita. Kita hidup semata-mata karena hayat hidup Allah. Kita bergerak al-afidah semata-mata karena Allah. Min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tetapi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Bersyukur maksudnya adalah menyadari betapa Allah mengadakan ruh pada diri pian, ruh pada diri pian, sehingga dengan ruh itu terciptalah sam'a, kemampuan mendengar. Telinga, ada telinga lalu mampu mendengar. Wal basyara wal absar, kemampuan memandang, melihat itu semata-mata melewati ruh. Dari ruh insan ini pula kita menjadi al-afidah, bermanfaat dalam hidup ini. Yalah, Rudi. Dikasih lon Rudi susu diminumnya. Dikasih minuman keras, minumlah. Kadang minum jenya. Yalah, al-afidah. Ruh kita bisa menentukan mana barang yang baik, mana barang yang buruk. Itu afidah. Sedangkan ruh itu sendiri hidupnya di bawah, kalau bahasa kedudukan Nur, namanya Nur Muhammad. Di bawah, karena dari Nur Muhammad itu tercipta ruh-ruh kita sejak ajali. Ajali itu sudah berdulu. Allah menciptakan kita, mengadakan kita, subhanallah. Maka segala aktivitas kita tidak lain adalah yang sudah ditentukan Allah. Seperti orang yang tidur atau mayit itu dimandikan oleh pemandi mayit. Itulah hakikat hidup kita dari pandangan hakikat. Ya lah, nah ini kacamata ruh ngarannya. Berarti kita sudah masuk di alam ruh ini. Jadi kita nih alam ruh semuanya nih, ini duduk-duduk nih. Guru eh, kada di alam jasad. Tapi lumpian memikirkan bini pian di rumah, kada jadi pian masuk alam ruh. Ya kalau guru, ya apa guru? Ya kah? Jadi konsen sinilah. Alam itu ada tujuh. Alam jar Syekh Abdul Qadir Jilani, alam asad, alam jasadnya, alam jasad nah nang kita rasakan nih. Dua, alam yang disebut dengan alam misal. Alam misal apa? Bayangan pikiran kita. Isuk ndah hari isuk ke mana? Ke Perancis kah? Rencana-rencana ya kah? Bayangan-bayangan di rumah kira-kira istriku sedang tidur, itu alam misal namanya. Kalau aku banyak rezeki nanti aku akan ini akan naik haji dan sebagainya. Itu alam misal. Semua alam misal itu di bawah kendali kekuasaan Allah. Artinya segala yang pian pikirkan di alam misal itu sudah ada di alam semesta ini Allah siapkan. Paham pian? Nah. Bayangkan aja pian bayangan apa? Ada tuh di dunia ini. Tapi kadang-kadang adanya itu pian ketahui, kadang-kadang belum pian ketahui. Jauh orang bahari ada kala kisah. Ini alam misal lah. Nanti bukan kayu aja yang bisa jalan di air nih, besi pun bisa jalan di air ya lah. Nyatanya kapal besi ada. Nah, timbul Sidin yang mengucapkannya sudah meninggal. Alam misal Sidin sampai ke hadrat yang akan datang. Jadi pian bermimpi aja atau
menghayalkan pikiran pian tentang surga indahnya bagaimana saja, sudah ada disediakan Allah surganya. Nah, itu maksudnya alam misal, yaitu alam pikiran manusia, alam rencana manusia. Yang ketiga disebut dengan alam ruh. Nah, hari ini kita masuk alam ruh. Untuk menuju alam mulki, di atas alam ruh ada lagi namanya alam mulki atau disebut dengan alam malakut. Nah, kalau ulun mengisahkan tentang kebesaran keagungan Allah, berarti di alam ruhnya pian sudah masuk ke alam mulki, alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilupakan dulu istri di rumah, perhatikan perkataan si Syekh Abdul Qadir Jilani dulu lah. Wal qurratu fi sulijanil farisi yaqlabu wa yughayyiru wa yabdalu. Atau engkau melihat seperti bola yang dimainkan oleh pemain bola, iyalah, kadang-kadang berhenti bolanya, kadang-kadang didorongnya, diletakkannya. Itulah di alam ruh sebenarnya. Ruh kita ini bergantung adanya yang menentukan. Jadi bahasa lainnya, kalau melihat ada robot, ada remote, Bip. Nah, robot, ada remote, tuh dimainkan orang, nah. Tapi sistematisnya, kalau robot itu nanti berbuat salah, tidak bisa pemain robot itu disalahkan. Tapi yang salah itu adalah robotnya. Nah, itu rahasianya. Itulah disebut nanti adanya syariat, hukum-hukum syariat. Nah, kita teruskan. Wa yakunu wa la haraka bihi fi nafsihi. Karena itu akhirnya sadarlah dia ketika melihat alam ruh itu tadi itu tidak ada gerak pada dirinya sendiri, wala fi ghairihi ataupun di sekitarnya, di selain dirinya, semua itu ghaibun an-nafsi, semua itu tidak dipahaminya dalam hidupnya. Karena itu sampai sekarang, abad modern sekarang, teknologi bahkan akan sampai hari kiamat, manusia tidak akan bisa ilmu pengetahuan mencapai yang kita kisahkan ini. Siapa sih, kenapa manusia ini bisa bergerak? Makanya ilmu kedokteran itu, setelah dia periksa tubuh, menurut ilmu kedokteran, jantung adalah pemicu kehidupan. Uniknya, dicarinya jantung ini di mana sumbernya hidup. Jantung ini kan bergerak dup-dup-dup-dup, tapi siapa yang menggerakkan dup-dupnya nih? Subhanallah. Ini tidak bisa dipikirkan. Siapa yang maha agung di sini? Allah Subhanahu wa taala, kebesaran keagungan Allah. Jadi, jangan berpikir. Di sini maksudnya saya mengatakan, jangan berpikir Anda menyalahkan Allah yang menggerakkan Anda. Allah yang menggerakkan Anda, betul. Tapi penggerakan Allah pada kehidupan ini, perbuatan Allah itu sifatnya sistematis. Dengan acara menciptakan ruh pada tubuh kita. Ruh kita ini bergerak, maka tubuh kita pun mengikuti ruh itu bergerak. Sehingga sebenarnya kita ini hidup dengan ruh. Al-insan walayan juru pi jasadihi walakin naruh. Manusia itu dipandang, diperhatikan, bukan karena jasadnya sebenarnya, tapi ruhnya. Itulah kemampuan yang timbul. Guru Sopi mengaji, melantun-lantun dengan suara bagus, indah, nyaman. Itu bukan jasad dia, tapi semata-mata karena ruhnya. Yalah. Oh, kayak itu. Jadi kalau ruh pian berzikir la ilaha illallah, jasadnya mengikuti enggak? Mengikuti. Kalau ruh pian Allah 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 Allah, jasadnya mengikuti enggak? Otomatis. Kalau ruh pian kagum kepada Allah, mengagungi kebesaran dan keindahan Allah, otomatis jasad ikut enggak? Ikut. Maka tidak mungkin orang yang tidak marifatullah akan bisa berzikir kepada Allah terus-menerus dalam hidupnya. Bahkan orang yang tidak marifatullah, bahkan saat dia mengucap la ilaha illallah saja, seringkali dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyadari kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jalal dan jamal Allah. Ketuk lebih. Nah, subhanallah. An-nafsihi pipi'li maulahu. Tetapi semua itu bagi orang-orang yang sudah bisa memandang di alam ruhnya, sadarlah hidup di dunia ini tidak lain adalah pergerakan ruh-ruh yang ada.
sedangkan ruh-ruh itu di bawah kendali sistematis dari Allah Subhanahu wa taala, yang sistem itu terpusat pada iradah Allah Subhanahu wa taala, yang iradah Allah itu menciptakan fi'il, perbuatan-perbuatan dari Allah, sehingga terjadilah perbuatan pada semua kasrah yang banyak ini. Hakikatnya yang dipandang adalah fi'lullah, adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nafis dalam kitab Ad-Durrun Nafis dan Abdurrahman As-Saffat dalam kitab beliau Amal Ma'rifah, disebut dengan suhudul kasrah ilal wahdah. Engkau bisa melihat segala macam rupa yang ada ini, tersadarlah, terbentuklah diri hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hanya karena kudrat Allah. Semua ini semata-mata karena Dia, Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa melakukan perbuatan dan beraktivitas. Karena itu janganlah takut, janganlah gundah gulana menghadapi kehidupan ini. Sudah ada yang menjamin, mengatur kehidupan kita sedemikian rupa yang semua aturan itu menyamankan, melejatkan bagi kita. Tinggal kita menikmati aturan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menikmati perbuatan-perbuatan Allah. Pala yara ghairahu. Tidak ada lagi yang dilihatnya kecuali maulahu, kecuali kekuasaan kebesaran Allah. Ujurlah. Nah, ujur kala. Maka bila dia sudah itu dalam keadaan roh itu, wapi lahu wala yasma'u wala ya'kalu min ghairihi in basyara wa in sami'a, maka saat itu tidak ada lagi diperhatikannya ketika dia mendengar. Yang didengarnya adalah segala sesuatu yang diadakan Allah, yang didengarnya adalah sifat-sifat Allah, yang didengarnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi burung cuit-cuit, burung itu indah, Bib. Indah sekali burung itu, cuit-cuit. Dia pun merasakan di situ keindahan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi mesin di pabrik yang mungkin secara zahir menyakitkan telinganya, tapi dia rasakan adanya bunyi suara kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ilmihi, dalam ilmu Allah. Ketika dia berpikir, kesadaran dirinya bahwa pikirannya, apapun yang dipikirkannya sudah terekam dan sudah dicatat oleh Allah di alam azalinya. Ketika dia memandang, melihat matanya, disadarinya matanya memandang semata-mata karena apa yang dipandang ini tidak lain adalah keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kebesaran Allah, jalal dan keagungannya. Pahamlah. Nah, itu yang dikisahkan saya udah tadi jalan ini. Wa alima, dia mengetahui sesuatu. Fal kalamuhu samia, maka tidak lain ketika Allah berkehendak sesuatu, dia bisa merasakan dan melihatnya. Bila pian kawa di situ, namanya pian pana. Itulah yang disebut dengan pana. Pana itu lenyap diri, bahwa diri ini tidak ada lagi apa-apanya. Yang maha hebat, yang maha agung itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu problem masalahnya. Nah, karena itu banyak orang-orang yang tidak belajar tasawuf, tidak belajar marifatullah, tidak sadar ketika dia beramal kebaikan, ketika dia mengerjakan sholat, ketika dia mampu berpuasa, ketika dia mampu menolong orang lain, diakuinya sebagai perbuatan dirinya. Masya Allah. Maka perbuatan itu mencederai kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bukan Allah yang memperbuat itu, tapi seolah-olah dirinya terakui dirinya. Maka orang seperti itulah yang terdinding kepada Allah. Orang seperti itulah nol amalnya. Tidak akan dinilai lagi amal kebajikan. Kenapa? Karena mengambil kesombongan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengambil selendang Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua manusia itu masuk ke dalam api neraka. Nah, ini.
Waqala lan yadkhulal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak akan pernah, kata Rasulullah, orang itu akan masuk ke dalam surga Allah karena sebab amalnya. Subhanallah. Kenapa? Karena amalnya diakuinya sebagai pekerjaan dia. Seharusnya kebaikan yang dia lakukan, amal-amal kebajikan itu karena Allah. Semua itu adalah Allah yang melakukannya, karena Allah yang mendorongnya. Balillah, tetapi karena hanya Allah lah semata-mata. Balillah yamunu an hadakum lil iman, yang memberikan hidayah bagimu sehingga kamu dapat mengamalkan amalan dengan imanmu kepada Allah Subhanahu, semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lan yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi, tidak akan pernah masuk surga orang yang siapapun di antara kalian karena dengan pekerjaan amal. Jadi kita beramal kebaikan itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Biarpun bapak ibu berdoa sedemikian rupa, tidak akan memasukkan surga. Bukan karena amal bapak itu memasukkan ke dalam surga. Lalu untuk apa? Qala wala anta ya Rasulullah, kata Aisyah. Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Betul, aku pun begitu juga, sama dengan kalian. Tidak akan memasukkan surga karena pekerjaan-pekerjaan amal-amalku, kata Rasulullah. Qala Rasulullah wala ana, aku pun juga tidak. Illa ayyatagamadiyallahu birahmati, semata-mata karena diliputi rahmat Allah lah kita masuk ke dalam surga Allah. Artinya apa? Di sini memahaminya apa? Artinya apa? Ternyata kita beramal-amal soleh itu semata-mata karena rahmat Allah, semata-mata karena kekuasaan kehendak Allah. Bila engkau tidak percaya, perhatikanlah, masuklah engkau ke dalam ruh yang engkau lihat gerakan ruh itu. Semuanya menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala ghairahu, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dapat engkau perhatikan. Karena itu wali ilmihi, karena ilmu Allah lah alima, engkau menjadi berilmu. Jadi kita berilmu, kita mengetahui, kita dapat berjalan pakai sepeda motor ke majelis taklim, sudah hafal Rawasari. Biar sambil apa? Sambil merokok nah, sambil duduk di mana, jalan sendiri kendaraan. Ya, tanpa kita menggunakan akal lagi lah. Nah, paling nggak ada polisi benar, perih aja polisi. Apa pak polisi? Ada BLM aja polisi. Sudah BLM nya pakai surban. Lain tuh surban bini ikam aja BLM polisi. Hanya takajud kita ya lah. Itulah kebesaran Allah yang menggerakkan kita ke tempat kebajikan. Maka bersyukurlah kita pada saat kita dapat mengerjakan ibadah-ibadah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bersyukur aja, tidak perlu bersombong-sombong mengakui. Aku sudah naik haji 5-6 kali dah aku nih. Urang bener ya, kada tahu. Oh, misalnya haji itu semata-mata, kalau Anda menjadi orang alim, semata-mata kemampuan itu adalah milik Allah, bukan kemampuan kita. Nah, ini maksudnya. Wa bi nikmati tan'am, dan terhadap nikmat Allah engkau nikmati, engkau pun sadar semata-mata dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin illallah, tidak ada nikmat yang memberikan itu kecuali nikmat dari Allah. Nah, cuman banala ilmunya habis selesai kalau kita berada di alam ruh. Jadi dalam hidup ini ada dua cara pandang. Satu cara pandang johir, itulah syariat. Hidup kita seperti biasa sehari-hari, tapi di batin kita, di hati kita, berisikan tentang memandang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, inilah yang paling penting. Jangan sekali-kali mengakui perbuatan itu perbuatan diri sendiri pada kebaikan. Adapun terhadap perbuatan buruk, maka pamin nafsik ya Tuhan, itu dari dirimu sendiri. Jadi buruk aja kita ini berarti yang ada punya kita apa? Keburukan saja kita ini. Ma'asobaka hasanatin paminallah, apa saja kebaikan yang kamu lakukan dari Allah. Ma'asobaka min sayatin, apa saja keburukan yang kamu lakukan, pamin nafsik dari dirimu sendiri, bukan karena yang lain. Dirimu salahkan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersatu kepada Allah,
adalah di mana perbuatannya sudah dalam kendali di bawah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Contoh zahir dan batin. Dulu Habib siapa di Basirih. Nih Habib Kadir ini buyutnya Habib Hamid Basirih, Habib Hamid bin Abbas Bahasim, nangkubahnya Basirih. Nah, sidin tuh orang memadahkan ya apa ini jar? Banyak tidak masuk akal pekerjaannya Biblah. Banyak tidak masuk akal kelak bahari yang takuni orang wali dunia. Wali dunia. Johirnya seolah-olah mungkin tidak bagus, ya kan? Seolah-olah tidak bagus dalam pandangan mata, tapi batinnya pekerjaan beliau tidak lain adalah jais Allah Subhanahu wa taala, jais karena Allah menghendaki. Jadi begini maksudnya yang dikisahkan saya soal surga dan neraka. Soal surga dan neraka itu bukan karena amal pian. Bukan karena amal pian baik pian kada. Allah menghendaki pian masuk surga, maka jadilah masuk surga. Nah, oh, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kita ini bagaimana? Makanya karena orang muslim ini semuanya nol amalnya, kebanyakan yang tidak belajar tasawuf lah, tidak belajar marifatullah, nol apapun dia. Orang alim enggak ada, orang alim kah begini, enggak ada alim. Nol kebanyakan. Karena itu apa yang terjadi? Nabi menasihati tiga hal. In qata amaluhu ila salah satu. Kecuali tiga perkara. Yalah. Amal jariah. Amaliyatun jariah. Amal jariah itu andaikan dia riya, takabur, mengakui dirinya sendiri. Ya oke. Okay. Tapi amal jariahnya itu diambil orang, apa nih, barang-barangnya dinikmati orang. Orang berdoa, ya Allah kasih sayangnya orang yang memberi ini. Misal ulun memberi minyak harum nih lawan Habib. Ini kena ada bipe nang hanyarnya bipe lawan jokin ya. Ini contoh aja dulu, misalnya Habib lah. Misalnya. Maka pekerjaan ini, atau pesamit itu mana saminya mana? Mana saminya, ada lagi saminya nih. Dari otaknya. Hah? Oh, anak ya, bangun. Ya, nah, membari ini tetu membari. Maka pemberian itu tadi tuh. Misalnya ulun riya membari riya sum'ah. Nol kala. Tapi orang yang diberi berdoa, ya Allah, mudahan yang bersangkutan ini. Ya. Dikabulkan Allah toh? Ya. Ulun kada tahu kala. Kita tidak tahu kala, maka itu yang masuk jadi amal. Wasani yang kedua. Apa lagi? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Misalnya ulun riya mengajarkan pian nih, mengajar nih, nah riya ulun. Misalnya nih berceramah nih riya. Kada diterima Allah amal ulun. Tapi pian mengamalkan yang ulun sampaikan tadi tuh. Mengamalkan. Misalnya ulun suruh sembahyang, pian sembahyang. Maka manja abil hasanati palahu mislu ajruha. Maka ulun mendapat pahala gara-gara pian mengamalkan. Berarti ulun nol kada. Tapi gara-gara orang lain mengamalkan, maka ulun dapat kerja. Nah, dua sudah kada amal kita lagi. Tiga, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan orang tua, amal kita lah. Lain, anak amal anak soleh, ya lah. Maka nol. Karena itu orang meninggal akhirnya didoakan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk di Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampuni dia. Warhamhu kasih sayangi dia. Wa'afihi wa'fu anhu, beri afiat dia dan beri kemaafan. Itulah yang dibawa si mayit di dalam kuburnya. Bukan amalnya, karena amalnya nol kan itu. Makanya penting mendoakan orang tua, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan meneguhkan hati kita untuk makin dekat kepada Allah. Ternyata dekat kepada Allah bukan dalam gambaran pikiran kita selama ini, ya kan? Duduk, beribadah, membaca Quran seharian semalam, tidak. Allah tidak menyuruh seperti itu, kelelahan. Ya lebih lah. Ternyata kita dianjurkan Allah, oleh Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, waktu berdiri, duduk dan berbaring, memahami, mengenali kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.